Oke pemirsa di rumah, jadi karena hari udah mulai gelap juga, gue memutuskan untuk menginap di Duponte, karena gue rada susah nih ngomong pakai aksen Prancisnya, jadi gue ngomongnya Duponte aja ya. Dan di sini fasilitasnya serta pesona alamnya karena bagus, jadi akhirnya gue memutuskan untuk bermalam di sini. Dan jangan kemana-mana, ikutin terus keseruan gue. Oke guys, di episode kali ini gue sedang menuju ke Duponts Resort Puncak. Adalah salah satu staycation yang baru di Bogor. Tempatnya sangat asik buat mengisi liburan bersama keluarga. Dan yang tidak kalah penting, view-nya keren banget guys. Oke pemirsa, jadi malam ini gue bakal nginep di Duponte Resort. Dan bisa dibilang ya, ini kamarnya tuh cozy banget dan cocok banget bagi kalian yang suka camping, apalagi anak muda. Duponts Resort Puncak, selain itu tempatnya juga didukung dengan berbagai macam fasilitas yang akan membuatmu semakin nyaman dan mengalami liburan tak terlupakan. Iya. Yeah. Welcome. Saya mau pesen ini dong, menu yang anget. Ada. Di sini ada menu favoritnya, ada terempah. Terempah. Oke, saya pesan satu. Baik. Sama pisang goreng. Baik. Saya repeat ulang ya, Kak. Satu terempah, satu pisang goreng. Oke. Ditunggu ya, ada lagi? Udah itu aja. Baik. Makasih, Mbak. Mari. Kawasan Puncak Bogor memang dari dulu sudah menjadi destinasi wisata yang tidak ada habisnya. Duponts Resort Bogor, makanya tidak heran jika banyak tempat-tempat baru yang terus bermunculan dan salah satunya Duponts Resort ini. Lokasinya sendiri berada di dataran tinggi Puncak sehingga kamu bisa melihat panorama alam berupa perbukitan. Hai pemirsa di rumah, sekarang gue sedang menikmati menu breakfast yang disajikan dengan floating tray. Di sini gue lihat ada omelet, sosis, dan juga ada beberapa buah-buahan. Langsung aja kita nikmati dulu nih jusnya. Nah, sekarang gua mau menikmati menu andalan di Duponts Resort yaitu floating tray. Gua bisa menikmati sarapan pagi sambil berenang. Jadi guys, yang jauh mari mendekat, yang dekat mari merapat, dan ikutin terus keseruan gua di Let's Dream Your Travel bersama TV Tour hanya di e-channel. We'll be right back.
Halo pemirsa, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini gue udah ada di kota Bogor dan gue mau mengeksplor segudang wisata yang ada di sini. Banyak orang sangat sibuk sekali merencanakan berwisata ke luar negeri untuk mengunjungi berbagai macam wisata. Padahal di tempat kita tak kalah menarik dengan wisatanya yang sangat melimpah, yaitu suasana alam Tirta, pemandian air panas yang terletak di Kampung Cilaya, Desa Karangtengah, Desa Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Permisi Mbak, ya. Mau nanya, fasilitas di lembah alam Tirta ada apa aja ya? Tempat pemandian air panas, ada yang privat, ada yang umum. Pemandian air panas. Pemandian air panas boleh deh, yang private. Rp50.000. Jadi Rp50.000. Oke guys, jadi hari ini gue bakal mandi air panas nih di lembah alam Tirta. Gue penasaran banget sama suasana alam yang ada di sini. Jadi ikutin terus perjalanan gue. Oke guys, sekarang gue pengen wawancara sama pemilik pemandian air panas Tirta, yaitu Pak Kades Haji Suhandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades. Siap. Saya Raihan dari acara Let's Dream Your Travel. Siap. Kira-kira bisa bincang-bincang sebentar gak nih? Bisa, boleh. Mengenai lembah alam Tirta. Siap. Begini Pak, lembah alam Tirta itu udah dibangun sejak kapan Pak? Saya ngebangun dari tahun 2016. 2016. Dan di sini tuh fasilitasnya ada apa aja nih Pak? Di sini lebih ke pemandian air panas. Pemandian air panas. Betul. Intinya kita menyiapkan kolam rendam, air panas yang untuk umum juga ada yang untuk privat. Iya. Yeah. Selain itu yang bikin menarik nih Pak, kira-kira apa nih? Selama ini alhamdulillah, jadi bukan hanya berwisata aja, yeah. Karena banyak orang dari Jakarta yang awalnya datang ke sini nggak bisa jalan ya karena stroke. Alhamdulillah 2-3 kali ke sini bisa jalan. Masya Allah. Jadi intinya ke sini air panas ini intinya untuk pengobatan. Oke. Okay. Jadi selain berwisata atau rekreasi dan untuk mengobati juga. Berarti selain liburan bisa juga buat pengobatan ya Pak? Betul. Dan kira-kira nih Pak yang terakhir, di lembah alam Tirta tuh mau dikembangin apa lagi nih Pak? Mungkin nanti untuk meeting juga, meeting. Untuk penginapannya juga tentunya. Karena rencana saya mau bikin aula, ya kapasitas 50 orang, dan tentunya kalau sudah ada aula harus ada penginapannya. Iya. Karena orang yang meeting pasti nginep gitu. Dan sekarang juga saya sudah tersedia 2 villa, yang satu villa 2 kamar, satu villa 1 kamar. Wah, keren. Setiap malam minggu ada yang isi. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Atas informasi serta bincang-bincangnya nih. Saya pengen langsung aja nih. Menikmati fasilitas yang tadi saya udah. Silahkan, bisa dilihat-lihat. Oke, teman-teman, langsung aja gue bakal menikmati fasilitas yang ada di lembah alam Tirta. Ikutin terus perjalanan gue. Suasana tempat pemandian air panas ini menjadi wisata menarik di kawasan lokasi Jawa Barat karena panorama alamnya banyak manfaat yang ditawarkan oleh pemandian air panas ini. Gua kasih info juga buat kalian yang ingin berendam di malam hari bisa banget kok karena lokasi ini dibukanya 24 jam.
Di tempat ini juga menyediakan gazebo atau saung-saung yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk beristirahat sambil menikmati bekal makanan yang kalian bawa atau menikmati sajian menu restoran yang disediakan di tempat ini. Take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom. Di lokasi ini ada 2 fasilitas kolam yang cukup gede, dan untuk private ada 6 kolam renang dan gazebo. Okay guys, jadi gue pengen mandi dulu nih. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton Let's Dream Your Travel, dan ikutin terus petualangan gue selanjutnya. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Oke guys, sekarang gua berada di Jatuh Hati Cafe Sentul. Sebagai informasi untuk kalian saja, cafe yang berada di daerah pegunungan yang memiliki tempat istimewa yang menarik sekali untuk dikunjungi. Untuk akses ke lokasi ini sangat mudah, karena tak jauh dari pusat daerah Sentul, jaraknya kira-kira 17 km. Membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja kok guys. Tempat ini masih baru banget guys, karena baru beroperasi di awal bulan Mei 2021 guys. Jatuh Hati Sentul menawarkan konsep kafe dan resto yang sangat memanjakan mata guys. Tempatnya cukup luas dan nyaman, serta fasilitasnya juga lengkap. Hai Pak, saya Rehan. Saya ingin bincang-bincang boleh Pak? Boleh. Mengenai lokasi Jatuh Hati ini. Boleh, Mau tanya nih Pak, fasilitas yang ada di sini tuh apa aja ya? Kita kalau misalkan weekend itu ada beach bag, terus ada juga untuk kayak gathering, bisa buat arisan, acara-acara ulang tahun juga bisa kita kondisikan. Berarti kompleks ya? Kompleks. Selanjutnya mau nanya nih, perihal menu andalan Coffee Resto Jatuh Hati. Untuk menu andalannya sendiri, untuk makanannya kita ada batu rais katsu. Iya. Untuk minumannya sendiri yang paling main besar itu es kopi. Terima kasih banyak ya Pak atas infonya. Oke guys, sekarang kita lanjut aja ke petualangan berikutnya. Dan ikuti terus keseruan gua di Let's Dream Your Travel bersama TV Tour hanya di E-Channel. Yeah.
Untuk menu favorit di sini apa? Ada batu dan sepatu, kok untuk makanan beratnya. Ya udah pesan itu aja. Boleh kak, mau di mana kak? Kalau misalnya mau di luar boleh. Oke. Ada order. Oke boleh. Siap. Siap. Jatuh Hati Cafe dan Resto ini merupakan kafe istimewa yang sangat cocok sekali untuk quality time bersama teman dan sahabat serta orang tercinta. Bangunan indoornya dibangun didesain dengan dominasi kaca sehingga kita yang berada di dalam bisa menikmati suasana alam di sekitarnya. Sedangkan untuk area outdoornya menjadi spot favorit untuk para wisatawan karena menempati lahan cukup luas beralaskan rumput hijau. Kafe Jatuh Hati ini memang sangat cocok menjadi tempat untuk melepas penat dan kejenuhan pada saat kita beraktivitas di setiap harinya. Untuk kafe dan resto ini, Jatuh Hati Kafe ini merupakan salah satu objek wisata kuliner yang berada di Sentul yang baru viral di berbagai macam media. Harga makanan serta minuman di Jatuh Hati ini sangat terjangkau, gak merusak kantong kalian kok. Oh, iya. Silakan caramel with ice cream. Kak. Terima kasih ya kak. Iya. Oh ini untuk makanan. Bebek tetap dikai. Yeah. Silakan. Wah, thank you ya kak. Sama-sama. Permisi ya. Iya. Yeah. Sekarang gua sudah berada di salah satu cafe and resto yang berada di daerah Sentul. Namanya itu adalah Jatuh Hati. Coba lu lihat nih suasananya. Suasana pemandangan alamnya tuh dapet banget. Spotnya juga dapet banget nih guys. Banyak spot cantik, spot seru yang bisa ngisi feeds IG kalian. Dan ini adalah menu andalan yang udah gua pesen tadi. Oke, karena sudah dihidangkan, langsung aja nih gua pengen makan. Pertama gua minum dulu nih. Segar banget. Dan sekarang gue mau nyicipin makanan yang ada di sini. Ini beef asparagus. Buat informasi, jam buka di sini mulai dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Untuk weekend, jam 10 sampai jam 9 malam. Tapi waktunya nggak mengikat kok guys, tergantung situasi pengunjungnya. Di sini juga banyak sekali tersedia gazebo dengan payung hingga area lesehan dengan beanbag-nya. Oke pemirsa, sekarang gue udah kenyang nih berkat menu andalan dari Jatuh Hati. Sekarang gue mau lanjut nih berpetualang dan juga mengeksplor wisata dan kuliner yang ada di Bogor. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus petualangan gue di Let's Dream Your Travel bersama TV Tour hanya di
BI Channel. Saying I'm the man.